name is Ellen, and I am an artist and curator from O Open House. Today we're going to be talking to Indie Gorilla, a husband and wife duo who started as designers, but today are much more well-known as contemporary artists who transform and intersect traditional Indonesian culture with pop culture. I visited both Santi as well as Miko in their house and studio in Jogja this year. But the first time I came across their work actually was an encounter I still remember. I think it was back in 2010 or 2011, and it was a show that was called Happy Victims. This show had a lot of its roots in Andy Warhol, but it also mixed a lot of traditional Indonesian folklore and symbols and motifs that sometimes I couldn't understand. But I recognized the things that were Nike, LV, Gucci, sort of the traditional brands that we all want, love, and desire. The thing about this kind of luxury consumption is typically we see it as something that's negative, although of course there are people who love all of that lifestyle. But as artists, it is unusual to see someone take all of that and then celebrate it so unabashedly. And you called it Happy Victims, which is the best way to describe it, that we actually love being the victims of this capitalist machine that continues to churn out things after things, and we want to desire and own all of these things. So tell me about that relationship between consumerism and all of these big brands, and how has it informed your culture as well as your art practice? Hi Alan, it's nice to see you again. This is Miko from Indie Gorillas, and thank you for your interesting questions. And I will try to answer your questions in Bahasa Indonesia because it's clearly very convenient for me to speak in my mother tongue. I hope it's fine with you. Pertama, kami ingin menegaskan dulu bahwa kami memaknai setiap karya itu sebagai jurnal yang mempunyai nilai evaluatif bagi kami selaku pembuat karya. Jadi, Happy Victim itu dibuat di awal usia 30-an tahun kami. Saat itu kami mulai bisa menyisihkan sedikit dari penghasilan kami untuk membeli barang-barang yang kami suka sebagai bentuk apresiasi kepada perancang produk tersebut. Saat itu kami belum berpikir lebih jauh tentang dampak etis atau dampak ekologis dari pola konsumsi kami. Sementara di lain pihak, kami juga mempunyai akses informasi tentang akibat dari pola konsumsi yang berlebihan itu. Nah, dua fakta yang saling berbenturan ini tentu saja menimbulkan kebingungan saat itu ya. Tetapi karena kami selalu membuat karya sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat itu sedang kami alami, maka kebingungan ini kami olah sebagai bahan bakar untuk berkarya gitu. Nah, jadilah seri karya Happy Victim ini. Jadi dari judulnya aja kan kelihatan kalau itu terlihat paradoks gitu. Karena tiap karya kami punya nilai evaluatif, jadi ada muatan swakritik untuk kami sendiri. Maka seri Happy Victim pun pada akhirnya kami jadikan bahan telaah. Output dari telaah tersebut bisa dilihat beberapa waktu kemudian di proyek kolektif Murakabi, di mana alih-alih merayakan pola konsumsi, kami merayakan pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang bertanggung jawab. Your background is in design, and I remember that you said you started with designing music covers for your friends, and then later on you guys also publish your own indie magazine. And so where does this all come together as contemporary artists today, that this collage of Western style, MTV style, Andy Warhol mixed with traditional Indonesian folklore and ideas and stories, how does this all come together? Is it purely a visual picture, or does it also inform your attitude, your style, and what are the underlying thoughts behind all of this that make up the core of who you are today as artists? Jadi ini akan jadi pernyataan yang cukup personal barangkali. Kami tumbuh besar saat Indonesia diperintah oleh Orde Baru. Orde Baru gemar membuat statement untuk selalu melestarikan nilai-nilai yang dibuat oleh leluhur atau nenek moyang. Di lain pihak,
di saat era Perang Dingin, mereka juga membuka lebar keran arus masuk kebudayaan global atau Barat. Nah, kebetulan saya pribadi punya akses yang cukup kuat kepada dua hal tersebut. Jadi, contohnya saya bisa menyimak acara radio Wayang Kulit misalnya, dan kemudian langsung lanjut dengan mendengarkan lagu-lagu dari Duran-Duran. Hal-hal ini itu terjadi secara simultan di periode pertumbuhan saya. Jadi boleh dibilang memori saya penuh dengan yang semacam ini. Jadi mungkin natural ya bagi saya ketika hal-hal ini muncul lagi secara bersamaan di dalam karya-karya Indie Guerrillas. Pada awalnya memang apa yang kami buat hanya berhenti pada yang tampak ya dari karya tersebut. Tapi seperti yang saya utarakan di awal, setiap karya kami punya sifat self-kritik bagi diri kami sendiri. Nah, seiring waktu kami berusaha terus memperdalam pengetahuan tentang apa-apa yang ada di sekeliling kami. Dalam hal ini tentang kultur Jawa sekaligus tanpa kehilangan minat kepada isu kebudayaan global. Lalu menjawab tentang pertanyaan apakah hal ini berpengaruh di attitude atau style? Jawabannya ya iya, punya pengaruh. Kami selalu melihat bahwa melalui karya Indie Guerrillas, kami belajar untuk bahagia menjadi diri sendiri. Menerima diri sendiri dengan senang hati. Kami bersuka cita menjadi orang Jawa di tengah percaturan budaya global. Jadi bicara bahasa universal dengan dialek Jawa yang kental itu ibaratnya. Bukan untuk membesarkan isu politik identitas, bukan. Tapi semata untuk memperkaya atmosfer, memperkaya suasana. Jadi berkontribusi positif bagi kecantikan planet yang sudah dan akan selalu cantik ini. Jadi kira-kira itu. You have in the last few years embarked on a very ambitious project. Moving away from kind of gallery and art fair centric way of thinking about both creating and producing and presenting artworks, you started this thing called Murakabi. Could you tell us more about that? Tell us about your collaborators, who are the people producing things, and how are the works and projects actually being presented and remembered, and not only that, have a life of their own thereafter. Hi Alan, thank you so much about this question. Now it's my turn to answering the question about Murakabi. Hope you don't mind if I will also speaking bahasa. Sebelum menceritakan tentang Murakabi, saya akan sedikit mundur ke belakang. Di tahun 2014, Indie Guerrillas pernah membuat karya lukisan yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat urban yang tercerabut dari akarnya, terutama tercerabut koneksinya dengan alam sekitar. Saat itu dipamerkan di Art Basel Hong Kong. Kemudian di tahun 2015, saat kami menjadi commission artist untuk Art Job, di salah satu instalasi kami membuat sebuah sepeda yang bentuknya seperti rumah, tapi di depannya kami buat seperti gerobak yang ditanamin padi sama beberapa sayur mayur. Itu suatu ungkapan yang hasil pengamatan kami bahwa di seputar tempat tinggal kami sudah berkurang lahan pertanian yang semakin lama semakin tergusur oleh hadirnya perumahan. Ada pula karya kolaborasi antara kami, Lulu Lutfi Labibi dan Ari Wulu, yang saat itu kami membuat sebuah pertunjukan berjudul Datang Untuk Kembali, yang secara global itu membicarakan tentang limbah, fashion, dan diolah kembali menjadi karya upcycle. Saat itu kami diundang oleh Profesor Ute dari NTU CCA Singapura untuk membuat pertunjukan di tahun 2017. Lalu di tahun 2019 kami mendapat sebuah kesempatan untuk beresidensi di Akademis Close Solitude. Itu pun juga atas undangan dari Profesor Ute.
kami manfaatkan waktu tersebut untuk kembali belajar, untuk mengendapkan proses kami selama ini, untuk mengamati kembali proses Indigrela selama hampir 20 tahun. Ya, dari sana ada satu momen saat hampir menjelang kepulangan kami, berkumpullah kami dengan Profesor Ute yang ternyata juga saat itu perlu mudik kembali ke Stuttgart bersama dengan Direktur Solitude, yaitu Ibu LK Afdemore. Kami berbincang-bincang di saat makan siang. Yang ada obrolan menarik yang saat itu intinya adalah kita harus membuat sesuatu, karena tidak bisa seniman hanya membuat karya yang indah-indah. Sementara ini bahwa kita sadar dan kita paham bahwa dunia ini sebentar lagi juga akan tenggelam. Jadi di mana tanggung jawab seniman atau peran seniman terhadap kondisi alam? Dari situ kami merasa harus membuat sesuatu yang ya, kami tergerak dengan kata-kata tersebut dan ingin membuat sesuatu dari pengalaman tersebut. Hasil perenungan selama 6 bulan kami di Stuttgart, pada akhirnya kami merasa bahwa selama ini karya Indigrelas masih di tataran ide dan simbol-simbol, dan masih kurang menyentuh ke kehidupan real masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, saat Arjok menawarkan kolaborasi antara Indigrelas dan Pak Singgih Susilo Kartono, beliau adalah desainer produk kelas dunia yang juga seorang penggiat gerakan kreatif berbasis lokalitas, kami berpikir harus membuat sesuatu karya yang harus bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Saat berdiskusi dengan Pak Singgih, kami merasa bahwa karya kolaborasi ini harus didukung oleh berbagai pihak. Dan kami terpikir untuk mengajak Lulu Lutfi Labibi, yaitu fashion designer, lalu Agung Satrio Wibowo, pegiat budaya pangan berkelanjutan, lalu ada Muda Praktisi Periklanan, dan Sindu Prasastyo, pegiat upcycle. Nah, dari obrolan selanjutnya, terpikirlah untuk membuat sebuah warung. Kenapa warung? Karena di situ ada interaksi antara penjual dan pembeli, lalu menggabungkan beberapa produk, beberapa artisan, beberapa pengrajin, beberapa petani lokal, yang pada intinya adalah kami membuat tempat di mana semua barang kebutuhan pokok sehari-hari hadir, dan yang terpenting adalah dengan kualitas yang baik, yang terjangkau, ramah lingkungan, dan didapat dari tempat yang tidak terlalu jauh. Jadi tujuannya adalah kita saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain dengan cakupan wilayah yang tidak terlalu jauh. Kami mencoba untuk menggali ulang bentuk tradisi yang berkaitan dengan relasi ekonomi dan sosial yang muncul pada bentuk warung. Jadi kemudian nama Murakabi dipilih untuk mencerminkan semangat gerakan ini. Diambil dari bahasa Jawa yang artinya berguna bagi banyak orang, dan juga berarti nyukupi atau mencukupi. Murakabi dapat diterjemahkan sebagai gerakan kreatif berasaskan gotong royong untuk mewujudkan kelestarian kehidupan dengan menjadikan lokalitas dan kemandirian sebagai pijakan. We've come a full circle now from happy victims to a complete opposite, which is thinking about the community
not only to be able to distribute, but also to be able to produce and own the creative rights to some of their own goods. And that these, in this scenario, the artist is not really the creator, but the person who enables and facilitates so that the creative production can continue on and on with or without them. So tell me a little bit about what has happened in Jogja over the last few years and how that perhaps has shaped your thinking. And of course, please tell us about your hopes and your aspirations for Murakabi. What do you hope it can become in, say, 5 to 10 years' time? Semangat utama yang dibangun oleh Murakabi adalah mengaktivasi daya guna dari potensi sumber daya alam, kreativitas yang berada pada ruang sosial terdekat untuk disatukan menjadi kekuatan bersama. Jadi sesuai dengan nama kelompok ini, kami berupaya bergerilya, bergerak bersama-sama dengan kekuatan kreativitas untuk terus-menerus menjadikan ruang bersama ini menjadi lokal lestari. Jadi kedepannya Murakabi sebagai gerakan itu akan terbuka untuk partisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Sehingga konsep Murakabi ini akan tetap hadir sebagai bagian dari gaya hidup yang kemudian menjadi daya hidup. Beberapa komunitas dan produsen yang akhirnya tergabung sebagai vendor di Warung Murakabi adalah Agradaya, Burung Hantu Sahabat Petani, Dapur Moi, Depo Ide, Kiriwangi, Kebun Kita, Keripik Bonggol Pisang Albarik, Koperasi Edukarya Negeri Lestari atau Kernes, lalu Kopi Sulingan, Kriya Sorghum, Lego Rosso, Loka Loka Kitchen Lab, Lulu Lutfi Labibi, Bale Jampi, Oma Ina Smart Cookies, Sage Living Food, Sapu Upcycle, Sekolah Pagesangan, Tahu Tulen, Tempe Tego, dan Una Natural Care. Nah, di tahun 2020 ini, kami ingin membuat warung Murakabi real, tidak hanya yang selama ini ada di Arjok, tapi real warung. Nah, warung pertama kami ini kebetulan akan berada di Minggir, yaitu satu lokasi bersama dengan Agradaya di daerah Minggir, Sleman. Di sana akan terbentuk sebuah warung yang benar-benar diupayakan untuk mencukupi kebutuhan warga setempat. Warung Murakabi Minggir ini hadir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar dan juga sebagai wadah bagi para petani lokal, pengrajin, dan produsen setempat untuk ikut berkolaborasi dengan Warung Murakabi ini. Tentunya dengan adanya Warung Murakabi di Minggir ini juga akan terjadi lebih banyak pertukaran pengetahuan dan semoga akan mengarah menjadi sesuatu hal yang lain lagi ke depannya. Jadi sebenarnya Murakabi ini akan ada beberapa tipe. Jadi mungkin juga jenisnya akan bermacam-macam. Jadi Murakabi Minggir ini akan jadi salah satu percontohan dari kegiatan kami selanjutnya. Warung Murakabi ini pun bisa juga akan difungsikan sebagai koperasi. Jadi untuk bayangan kami ke depan, tidak akan hanya satu atau dua warung Murakabi. Jadi warung ini akan hadir berdasarkan kebutuhan dari sebuah lokasi atau tempat, di mana sebuah tempat yang membutuhkan produk-produk yang berkualitas dengan standar yang ramah lingkungan, tapi juga sangat-sangat terjangkau untuk masyarakat sekitar. Dan tidak lupa di situ ada peran kesenian yang membuat segala sesuatunya lebih sedikit berbeda, sedikit ada pendekatan yang khusus terhadap pola-pola
kegiatan ekonomi dan sosial ini. Saya sendiri melihat bahwa konsep warung kecil yang ada di memori masa lalu saya dan sebuah bentuk koperasi yang saat itu apa ya, sebuah konsep sebenarnya yang sangat bagus di era Orde Baru, tapi kenapa aplikasinya kurang berjalan dengan bagus. Nah, di sana kami merasa harus ada peran kesenian di situ, entah sebagai dari seni kita bisa melihat sesuatu potensi yang berbeda dari sudut pandang yang sebelumnya, atau cara mengolah sesuatu menjadi lebih fleksibel, lembut, dan lebih indah. Jadi menggunakan daya rasa, daya intuisi, daya imajinasi, sehingga konsep-konsep yang sebenarnya bagus ini memang bisa dihadirkan kembali, dihidupkan kembali dalam bentuk yang lebih menarik. Pada akhirnya kami berharap bahwa fungsi dari desainer, dari seniman di komunitas Warung Merakabi ini hanya sebagai trigger, sebagai pemberi contoh, sebagai pemicu agar masyarakat luas lebih punya bayangan atau punya teman untuk berkarya dan punya semangat yang lebih, bahwa segala sesuatu bisa dihadirkan dengan rasa yang berbeda. Selebihnya keberlanjutannya tergantung dari masyarakat luas, terutama dari masyarakat lokal sekitarnya. Harapan lain dari Murakabi kedepannya adalah Murakabi sebagai tempat pertukaran pengetahuan, terutama pengetahuan-pengetahuan lampau dari leluhur, dari pengetahuan dari desa, pengetahuan dari kampung yang sebenarnya wajib sebagai pengetahuan dasar bagi kita untuk survive. Lebih mendekatkan manusia dengan alam, lebih bijaksana, lebih bisa mengalir bersama gerak semesta. Harapan untuk Merakabi sampai berapa tahun ke depan, diharapkan juga Merakabi bisa hadir di berbagai tempat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Jadi komposisinya adalah ada desainer, ada seniman, ada pegiat lingkungan, para petani, pengrajin, banyak ya, termasuk mungkin para ilmuwan. Kita berkumpul bersama dalam wadah Murakabi dan tentunya akan hadir berbagai macam Murakabi yang unik sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi tidak ada satu patokan Murakabi harus begini atau begitu. Jadi kami hadir karena kebutuhan, bukan Merakabi hadir karena sebuah konsep yang sangat kaku. Jadi ke depan akan berkembang seperti apapun, itu akan lebih mengalir sesuai dengan kebutuhan.